Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya apapun situasi kehidupan hari ini, Tuhan tetap menyertai kita dan memberkati kita. Dalam bulan yang baru ini, kita mendapat kembali tema yang luar biasa dan cukup menantang bagi kita, yaitu diberkati untuk memberkati. Pemahaman kita akan berkat atau kata memberkati dan diberkati sangat menentukan bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus dan juga kekuatan kita di dalam melalui masa-masa sukar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari di dalam beberapa ayat firman Tuhan yang nanti kita akan baca, kita akan menjadi jelas apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya akan membawa kita semua untuk mempelajari firman Tuhan dari Galatia pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi beberapa ayat saja kita akan baca, yaitu ayat 24 sampai 26 dan 29. Dikatakan demikian, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengerti dengan baik, Abraham adalah bapa orang beriman. Artinya apa? Dari janji-janji yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Abraham, terutama tentang keturunan, Tuhan menggenapinya pada masa Abraham masih hidup, yaitu lahirnya Ishak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji itu bukan hanya berbicara sampai kepada keturunan, tetapi janji-janji berkat itu ternyata menuju kepada lahirnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat bagi kita, yang menjadi berkat terbesar dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita bisa melihat di sini menyinggung tentang hukum Taurat itu adalah penuntun kita yang menerima janji Tuhan kepada Abraham, yang menuntun kita, yang menjaga kita untuk tetap dapat percaya kepada janji itu sampai kepada Kristus lahir dan menggenapi janji itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kalau kita bisa ringkas, paling tidak ada dua berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, yang pertama adalah keselamatan karena anugerah. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Kristus. Janji itu telah diberikan kepada Abraham, dan dalam perjalanannya sampai kepada penggenapan di dalam Kristus dikawal oleh hukum Taurat. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi janji itu, maka kita tidak lagi berada di bawah penuntun itu, tetapi kita berada di dalam anugerah Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, ketidakmampuan manusia mentaati hukum Taurat secara sempurna membuat manusia berada di bawah hukum dosa, dan manusia tidak bisa melepaskan hal itu. Kita bersyukur kepada Bapa di surga, Dia memberikan Kristus. Oleh anugerah dan pengampunan Kristus, kita boleh mengalami kebebasan dari hukuman dosa yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai dengan janji Tuhan, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang kedua yang menjadi berkatnya adalah kita dijadikan anak-anak Allah. Oleh kasih karunia-Nya kita dijadikan anak-anak Allah. Mengapa disebut demikian? Keselamatan yang kita terima dari Yesus bukan hanya memberikan kita status baru, tetapi hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga. Kemudian pemeliharaannya bagi kita. Dan didikan yang mendatangkan kedewasaan dan kekudusan bagi kita. Bahkan Bapa mempercayakan pekerjaannya kepada kita untuk kita lakukan. Dan menerima warisan, yaitu janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti tentang kata berkat ini, maka kita percaya bahwa berkat itu bukan hanya lingkup harta, kekayaan, dan berbagai macam hal yang dikejar oleh orang dunia ini. Tidak. Tetapi berkat itu berbicara juga tentang keselamatan di dalam Kristus yang dilakukannya oleh anugerah-Nya. Kita menerima keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Kristus. Dan yang kedua adalah Dia menjadikan kita anak-anak-Nya. Sehingga apa? Ada hubungan.
ada pemeliharaan, ada didikan, ada kepercayaan, dan ada warisan yang diberikan dalam kehidupan kita. Respon yang terbaik bagi kita adalah, mari kita belajar hidup dalam iman dan ketaatan di dalam Kristus atas segala apa yang Dia firmankan. Maka segala sesuatu yang Dia janjikan itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita, dan Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, biarlah Tuhan renungan hari ini membuat kami mengerti makna berkat, diberkati dan menjadi berkat. Sehingga kami tidak menyempitkan arti kata berkat, tetapi kami justru mendapatkan pemahaman yang benar tentang kata berkat itu sendiri dan hal apa yang utama yang Tuhan berikan sebagai berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.